Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari airspacereview.com, Indonesia diberitakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi sejumlah drone Poseidon H6 Vertical Takeoff dan Landing dari perusahaan Swarmly Ltd. yang berbasis di Cyprus. Pasokan tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat armada udara tak berawak dan bertujuan untuk meningkatkan variasi, kuantitas, dan kualitas alutsista militernya. Tayangan pengujian drone ini dilaksanakan di lapangan terbang Rumpin Bogor dan diunggah di laman YouTube. Unit pertama sudah dikirim dan pelatihan operator akan selesai dalam waktu 1 bulan. Mengacu pada Army Recognition, Poseidon H6 dilengkapi dengan mesin hybrid bensin listrik. Drone ini dilengkapi dengan mesin bensin 2 tak EFI, baling-baling pendorong, starter atau generator, serta 4 motor listrik dan baling-baling VTOL yang dipasang secara permanen. Berat lepas landas maksimum mencapai 100 kg dengan muatan hingga 25 kg. Ketinggian penerbangan maksimum mencapai 4.000 meter. Lama penerbangan mencapai 7 jam dan kecepatan maksimum 150 km per jam, serta kecepatan jelajah 110 km per jam. Jangkauan penerbangan maksimum H6 dengan komunikasi satelit adalah 850 km, sementara jangkauan penerbangan maksimum tanpa komunikasi satelit 150 km.